Kunci. Coba saya tanya teman-teman, ada nggak di sini yang pipis dengan cuci? Ada nggak? Itu berat loh hukumannya. Tahu di tangan saya, ya. Supaya apa? Supaya kuat iman orang-orang Islam ketika itu. Karena cobaan itu berat. Tapi ketika sudah pindah ke Madinah, 10 tahun di Madinah, ayat yang perlu dibaca tentang ekonomi, sosial, budaya, ya, tentang akhlak dan lain sebagainya. Jadi itu sedikit perbedaan tentang Makkiyah dengan Madinah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang saya sampaikan tadi. Ada yang bismillah itu terus ayat pertama, ada yang tidak. Kalau tidak berarti ayat pertama dari Al-Fatihah, tapi di Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim. A itu 4 harokat, min itu 5-6 harokat. Amin. Jadi panjang A dengan min itu beda. Min lebih panjang daripada A. Amin. Ya kan? Amin. Salah. Atau amin. Kalau baca doang, amin, amin, amin. Itu artinya beda. Ya. Kalau amin, pede semua, amin, amin, amin. Artinya aman, aman, aman. Kenapa? Emang ada penjahat. Sedangkan artinya itu amin. Semoga Allah mengabulkan. Itu artinya tuh. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini adalah doa. Teman-teman semua, nih, rahasia surah Al-Fatihah. Semua ayat di dalam Al-Qur'an 30 juz. 30 juz ini cuma surah Al-Fatihah yang bacaan setiap ayatnya langsung dijawab oleh Allah. Hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadisnya firman Allah tetapi menggunakan bahasa Nabi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinash-shirotal mustaqim,